terjadi persetubuhan terhadap anak di bawah umur dan perbuatan cabul anak di bawah umur yang dilakukan oleh orang tua kandungnya sendiri. Peristiwa tersebut terjadi antara bulan Januari sampai bulan Februari. Anak tersebut adalah anak kandungnya yang bernama KSM dan orang tua kandungnya bernama JNL, dilakukan di sekitar bulan Januari sampai hingga bulan Februari 2021. Anak tersebut saat itu tinggal bersama orang tuanya dan kemudian satu tempat tidur bersama orang tuanya, sehingga terjadi perbuatan cabul atau persetubuhan terhadap anak tersebut. Si pelaku sendiri sudah bercerai dengan istri kemudian? Ya, dengan ibu kandungnya korban tersebut yang bernama KSM berusia 13 tahun itu, sudah bercerai dengan ibu kandungnya hingga tinggal di tempat lain. Dan JNL menikah lagi, kebetulan istrinya jadi TKW di luar negeri. Kalau dari kasus ini terungkap dari korban sendiri gimana, Man? Bagaimana? Kasus ini terungkap, korban cerita gimana? Ada laporan dari orang tua kandung dari korban KSM yang pada saat itu mengeluh bahwa buang air kecil sakit, alat vitalnya sakit, sehingga kemudian melaporkan kepada orang tua ibunya, ibu kandungnya, sehingga kemudian melaporkan kepada kita di Polres Cianjur. Apa alasannya sendiri dia kepersetubuhan terhadap anak? Kenapa, Nan? Karena mungkin kesepian ya, ditinggal istrinya, sehingga kemudian muncul keinginan atau nafsu melihat anak. Pertama kali melihat anak tersebut mandi dan memakai handuk, sehingga kemudian timbul nafsu kepada anak kandungnya. Pengakuannya berapa kali? Kalau pengakuannya dua kali. Ya? Kondisi korban hamil atau? Kita masih lakukan pengecekan ya terhadap termasuk juga kita masih menunggu visumnya terkait dengan kondisi korban. Kalau tersangka ini modusnya bujuk rayu atau ancaman? Bujuk rayu dan tidak ada kemudian takut mungkin anak ini, sehingga kemudian kemudian anak ini pasrah. Kemudian ancaman hukumannya, Dan? Pasal ancaman hukumannya itu pasal 81 ayat 23 dan pasal 82 ayat 12 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 sebagai pengganti undang-undang atau perubahan kedua ada Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002, ancaman hukumannya di atas 15 tahun maksimal, ditambah karena orang tua kandung yang melakukannya, ditambah sepertiga hukumannya.